kaum dan puan, tari persembahan kami tampilkan. Makan sireh berbilang tiga, ramalah ada usaha Melayu. Bangsa dan tanah air.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Denganlah api, api ditiup, denganlah bulu. Dengan salam saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Dumai Bapak Haji Maisa, pimpinan DPRD Kota Dumai atau yang mewakili. Yang kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Dumai. Yang kami hormati masing perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Dumai. Yang kami hormati camat dan lurah se-Kota Dumai. Yang kami hormati Ketua Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Hormati Ketua LPMK se-Kota Dumai beserta jajaran. Ketua Organisasi Kepemudaan, Organisasi Masyarakat atau yang mewakili. Hadirin undangan, tokoh masyarakat, tuan dan puan yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setinggi puji segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Acara pelantikan Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kota Dumai periode 2023-2028. 2023 dimulai. Demi keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala, menadahkan tangan seraya mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Jumri Kurniawan S.Ag. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يا أول السلام عين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة بالسلام اللهم يا الله يا ربنا yang mengatur alam semesta ini tiada kata yang kami patut hancurkan melainkan sanjungan tertinggi bagi karena hanya atas kuasa dan izinmu lah sampai hari ini kami bisa melaksanakan ibadah kepadamu sebagai tanda syukur kami sebagai hambamu yang lemah. LPMK se-Kota Dumai tahun 2023 sampai 2028. Berkailah acara ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir di sini menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang Engkau amanahkan ini merupakan amanah yang harus pertanggungjawabkan kepadamu ya Allah. Oleh karenanya berilah kemudahan bagi kami pengurus yang dilantik untuk mengembangkan amanah yang Engkau percayakan kepada mereka. Allah, jangan Engkau berikan kami beban yang tidak mampu untuk memikulnya. Bimbinglah kami, tuntunlah kami agar kami dapat melaksanakan amanah ini. Berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengembangkan tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami Allah hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan memenahi kelemahan. Curahkan kepada kami ya Allah hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesat. Dan yang Maha Pengampun, ampunlah dosa kami, dosa mak kami ya Allah, dosa bapak kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah, terutama bapak baru kota kami ya Allah. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas, jadikan kami ibadah amal soleh dan ibadah kepada Engkau ya Allah. Keimanan kepadamu, tancapkanlah di hati kami dengan kalimat La ilaha illallah. Allah, kalimatul haqqi alaiha nahya alaiha namu wa biha nahya insyaallah ta'ala minan amin. Rabbana atina fid dunya hasan wafil asrafi halikana tawakina azabna ma'adhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir Jailani. Waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di pendopo dalam rangka pelantikan forum lembaga kerukunan masyarakat kelurahan se-Kota Dumai. Selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Wali Kota Dumai Pak Haji Faisal SKM Mars. Yang kami hormati DPRD Kota Dumai Pak Haji Juhendri, datang Pak. Yang kami hormati Forkopimda Kota Dumai, Kepala OPD Lingkungan Kota Dumai. Yang kami hormati DPD KMPI atau yang mewakili. Yang kami hormati Camat, Lurah Kota Dumai dan Pak RT beserta tamu undangan yang berbahagia. Izinkan kami Pak Wali, saya selaku Ketua Panitia, kemarin pembentukan ini dadakannya begitu kita ada rapat, semua kumpul. Jadi kita ngambil inisiatif bahwa dengan bersatunya kita LPMK Kota Dumai, insyaallah Dumai menjadi kuat, segala pembangunan, aspek pembangunan kita bisa membagi informasi, karena tahu sendiri wilayah Dumai ini sangat luas. Bagi kami yang dari Batu Tritip, dari Medang Kampai, Bukit Kapur, jadi tanpa adanya forum ini kita tidak bisa berbagi informasi kepada kawan-kawan. Tapi dengan semangat kawan-kawan kita bentuk ini, dan terima kasih juga kepada Dinas Sosial yang sangat luar biasa sampai sore juga mempersiapkan ini. Terima kasih kepada donatur-donatur yang telah menyokong kami sehingga terlaksana dengan baik. Mungkin hanya itu, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.